Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto menganugerahkan Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz 3 bintang utama, yaitu Kartika Eka Paksi Utama, Jalasena Utama, dan Swabuana Utama. Upacara penganugerahan digelar di Ruang Hening Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyampaikan pemberian bintang utama ini berdasarkan keputusan Presiden Nomor 58 TK tahun 2020, kemudian sesuai dengan usulan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, juga sesuai ketentuan Pasal 28 ayat 12 huruf B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Argo menambahkan penghargaan bintang utama ini merupakan bentuk penghargaan atas kerjasama dan koordinasi dua institusi, TNI Polri, dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai lembaga yang menjaga keamanan serta ketertiban. Anugerah Bintang Kartika Eka Paksi Utama merupakan penghargaan yang diberikan TNI Angkatan Darat. Makna nama dari penghargaan ini adalah Kartika artinya bintang, Eka artinya satu, dan Paksi artinya burung. Secara harafiah, penghargaan ini memiliki makna burung gagah perkasa tanpa tanding, menjunjung tinggi cita-cita. TNI Angkatan Darat yang kuat senantiasa menjunjung tinggi cita-cita, yaitu keluhuran nusa dan bangsa serta keprajuritan. Sementara bintang Jalasena Utama dan bintang Swabuana Paksa Utama merupakan medali penghargaan yang dianugerahkan hanya kepada individu dengan kemampuan dan pencapaian khusus dan berkat kontribusi, upaya, dan dedikasi yang luar biasa serta pencapaian melampaui panggilan tugas. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.